Selamat siang sahabat Surya, saat ini saya sedang ada di pabrik Kedaung Setia di Karangpilang, Surabaya. Saat ini Hovifa, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1 sedang menyapa para buruh pabrik Kedaung yang sedang makan siang. Para pekerja tampak heboh menyambut Hovifa meski masih ribut dengan piring makan siangnya. Bahkan sempat ditinggal demi bisa foto bersama dengan Hovifa. Mereka terlihat akrab dan juga Hovifa juga menyambutnya dengan ramah. Bahkan memegang sendiri langsung handphonenya untuk selfie bersama para pekerja. Ini merupakan titik kedua yang dijujuk oleh Hovifa setelah tadi juga berusukan ke Pasar Tambarejo, Surabaya, Kapas Kram. Sudah foto Bu sama Ibu ya? Bu, pendapatnya tentang Ibu Hovifa seperti apa Bu? Karena kan Bu ya gak mau ngobrol. Oke, mungkin ada larang untuk ngobrol. Sudah foto Pak? Belum. Terima kasih ya, boleh diambil ya.
Nah, ini Bu Kofifa mencoba menu makanan yang ada di pabrik jauh. Ini menu makanannya nih, guys. Masing-masing pekerja mendapatkan jatah makan siang seperti ini. Nah, Ibu Kofifa memilih gado-gado tadi ya, Ibu Kofifa ya. Oke. Ibu Kofifa mencoba salah satu menu dan juga ingin makan bersama para pekerja. Nah, ini teman-teman, supaya lebih akrab dengan para pekerja, beliau makan bersama para pekerja langsung. Memilih satu menu, diantaranya ada beberapa macam pilihan. Ada yang ikan lele, ikan ayam, tapi pokoknya memilih makan siang yang sama dengan para pekerja, yaitu gado-gado. Lo.